Proses pencocokan dan penelitian data pemilih atau coklit pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat serta bupati dan wakil bupati Bogor tahun 2024 telah dimulai. Petugas Pantarli di Desa Ciawi, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab. Kegiatan coklit ini berlangsung serentak di seluruh Kabupaten Bogor termasuk di Desa Ciawi. Salah satu tokoh masyarakat yang menjadi fokus kegiatan ini adalah Ketua KPU Kabupaten Bogor. Pelaksanaan coklit di Desa Ciawi dilakukan di kediaman Ketua KPU Kabupaten Bogor di TPS 5 yang berlokasi di Kampung Ciawi, Girang, Gang Adnan RT 02 RW 02. Petugas Pantarli tidak bekerja sendiri. Mereka didampingi oleh PPS, PPK, PKD, Babinsa, dan Babinkamtibmas untuk memastikan kelancaran dan akurasi data yang diperoleh. Pendampingan ini bertujuan agar proses coklit berjalan lancar dan akurat, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Pelaksanaan coklit di Desa Ciawi berlangsung dengan sangat baik dan lancar. Semua pihak yang terlibat bekerja sama dengan baik, sehingga tidak ada kendala berarti yang dihadapi selama kegiatan berlangsung. Hal ini menunjukkan komitmen semua pihak untuk menyukseskan pemilihan gubernur dan bupati tahun 2024 di Kabupaten Bogor. Mang Uka Palapa TV Bogor mengabarkan.